Hai semua, apa kabar? Semoga sentiasa sehat dan selamat di mana saja anda berada pada ketika ini. Baiklah kepada rakan-rakan yang telah menonton, tekan butang like dan subscribe video YouTube channel saya. Terima kasih saya ucapkan. Kepada yang baru menonton video saya pada hari ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe jika anda suka. Baiklah kepada semua rakan yang saya kasihi, saya sayangi, dan yang saya rindukan, hari ini saya ada buat kelainan sedikit pada video saya, yaitu saya ingin menunjukkan satu hidangan yang simple tetapi berkhasiat dan berasaskan bahan yang mudah untuk dicari, yaitu brokoli. Jom saksikan. Hello guys, okay, kita akan memasak sayur brokoli dengan ayam kita. Baiklah, kuali yang saya gunakan hari ini ialah kuali seperti ini, sudah panas. Dan kita hanya menggunakan sedikit saja minyak karena kita mau kurangkan juga kolesterol ya. Okay, kita masukkan dulu halia. Kita kecilkan api. Nanti kita hangus ya guys. Dan kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita masak sehingga naik bau. Okay guys, kemudian kita masukkan ayam yang telah dicari. Ini si ayam ya guys. Kalau ikan pun boleh, ayam mentah pun boleh. Okay guys, kemudian kita masukkan brokoli. Kecilkan api lagi. Oke guys, nampaknya sudah naik bau guys. Oke, kemudian kita masukkan sedikit air. Ini air ya guys, ini air suam. Kita tidak menggunakan air sejuk guys, sebab nanti lambat masak. Kita masukkan sedikit, kita gaul guys. Brokoli ini cepat masak ya guys, jadi jangan terlalu lama, jangan sehingga kuning, nanti khasiatnya hilang. Jadi kita masak mengikut masa yang tidak terlalu lama ya guys. Oke, kemudian kita akan masukkan lada putih. Lada putih ini saya ikut ukuran macam ni.
Nah, macam ini. Nah, tidak juga satu sudut kecil, guys. Dikit ya, nanti panas. Pedas. Kan panas. Oke, guys. Tadi saya cakap mix herbs ini, saya suka campur mix herb ini, mix herbs ni. Bukan saja untuk spaghetti, tapi saya juga suka untuk apa-apa saja masakan yang saya masak ya. Biasalah guys, orang bujang. Oke, dan garam tadi guys kita masukkan. Jangan terlalu banyak garam guys, kita mau kurangkan juga garam dalam makanan. Ya. Kita kuatkan sedikit api. Dan kita tuang air selebihnya. Macam ni je. Okey, kemudian bolehlah kita tutup. Okey. Kita tutup guys dan kita biarkan sehingga mendidih. Kemudian kita boleh masukkan daun bawang. Daun bawang pun tidak perlu terlalu lama guys, sebab daun bawang cepat masak ya. Kita masukkan daun bawang, kemudian kita gaul-gaul-gaul dan kita angkat dan boleh dihidangkan. Kita tengok ya guys. Oke, sudah mendidih. Kemudian kita masukkan daun bawang tadi dan kita gaul-gaul-gaul. Kalau kita sudah nampak daun bawang itu sudah layu, okay, bolehlah kita angkat. Tenang saja guys. Kita biarkan mendidih lagi. Okay guys, untuk hidangan macam ni kita boleh bagi dua guys. Satu kita simpan untuk makan malam kah, ataupun kalau kita ambil ini sebagai breakfast, kita simpan untuk lunch kah pun boleh juga guys. Terpulang pada kita. Hari ini saya menggunakan daging ayam guys. Biasanya saya lebih suka menggunakan isi ikan. Okay guys, telah siap, kita matikan api dan kita boleh hidang. Okay guys, ini dia hidangan yang berkhasiat pada hari ini, yaitu sayur brokoli dimasak dengan isi ayam. Selamat mencuba resepi ini dan semoga kita jumpa di video channel saya yang lain. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.